الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسول ربنا زدنا علما ورزقنا فهما. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اصرف صدورنا بفيض الايمان بك وجميل التوكل عليك. واهنا بمعرفتك وامتنا على الشهاده بسبيلك انك نعم المولى ونعم النصير. اللهم امين. Baik sekalian, mari kita apa nih kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekalian, pagi hari ini kita memperingati 79 tahun proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana disebutkan dalam ayat yang ketiga bahwa kemerdekaan itu merupakan apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini adalah proklamasi, yang pernyataan. Namanya proklamasi ya, beda dengan kemerdekaan itu sendiri. Ya. Proklamasi itu pernyataan kemerdekaan. Kemerdekaannya terus kita perjuangkan. Kita merdeka dari pemerintah kolonial Hindia Belanda secara kenegaraan atau pemerintahan, iya. Tapi kalau mengenai penjajahan dari arti substansinya atau realnya itu ya tidak bisa dikatakan sudah 100% kita lepas dari penjajahan bangsa asing, bangsa lain maupun bangsa kita sendiri yang jadi kompradornya bangsa asing. Karena itu kalau kita ingat tentang kemerdekaan ya harus ingat tentang kemandirian. Kemandirian bangsa kita ini disebut dengan berdikari. Ya. Berdiri di atas kaki sendiri. Ya. Dalam arti jangan sampai kita ini tersandra, ya, terdikte, terkontrol, terkendali oleh bangsa lain. Itu adalah pesan abadi dari makna kemerdekaan. Apalah artinya kita memproklamasikan kalau ternyata kita dalam kendali, dalam kontrol, dalam sandera bangsa lain, didikte bangsa lainnya, sehingga akhirnya kita tidak akan bisa sampai kepada tujuan nasional atau cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, ini semua yang menghalangi itu harus disingkirkan siapapun dia. Kalaupun termasuk bangsa sendiri, kalau dia ternyata malah tidak bisa mengantarkan kepada tujuan nasional, ya jangan dihiraukan. Nah, tugas kita sebagai rakyat kecil, sebagai bangsa ini, bagaimana tetap punya jalur perjuangan, ya, karena kepahlawanan itu tidak hanya dibutuhkan ketika menjelang kemerdekaan, tetapi justru yang lebih berat lagi ya bagaimana mengisi kemerdekaan dengan sikap mental juang yang tetap tinggi, dengan jiwa patriot, ya, dengan berusaha berkontribusi sekuat yang kita mampu. Sampai kita menjadi bagian yang di negeri kita ini kita hanya numpang hidup, hanya gerogoti negara kita ini, mengutamakan kepentingan pribadi, golongan di atas segalanya, atas kepentingan bangsa dan negara, jangan sampai. Dan itu bisa kita tumbuhkan kalau kita mencintai negeri ini. Jadi yang kita nggak suka itu bukan negerinya, bukan bangsanya ya, netral saja. Makanya ketika Nabi itu hijrah ke Madinah, salah satu doa Nabi apa? Allahumma habbib ilaina al-Madinah
Ya Allah, tumbuhkanlah rasa cinta kami kepada Madinah. Kama habbata ilaina Makkata aw ashadda, sebagaimana Engkau telah tumbuhkan rasa cinta kami kepada Mekah, dan mudah-mudahan bisa lebih cinta lagi kepada Madinah. Ekspresi cinta kita ya, diisi dengan hal yang positif. Mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dengan cara mengembalikan, mengingatkan kepada bangsa ini bahwa kita punya tujuan yang luhur, yang utama yang harus kita didahulukan. Bukan ambil kesempatan dalam kesempitan. Jangan malah kemudian menjadi komprakturnya bangsa asing, malah kita semakin tersandra. Nah, baik itu ada kesengajaan ataukah tidak, salah satu yang mengkhawatirkan kemandirian bangsa itu kalau apa ya, banyak utang. Karena banyak utang itu nggak bisa tegak, mandiri. Ya. Meskipun nanti ada alasannya, kalau utang sehat kan bisa. Iya, utang sehat bisa. Itu dia punya kemampuan membayar yang baik, tidak pernah nunggak secara harga diri, kehormatan dapat. Ya. Tapi berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk membayar bunganya ya, atau ribanya, ya, itu juga sangat besar, ya, itu bisa untuk membangun bahkan 1-2 kabupaten dengan gratis dengan bunga yang kita bayarkan. Ini menjadi bagian yang terus berupaya kita ingatkan, kita kawal supaya jangan sampai makin lama makin jauh dari tercapainya cita-cita nasional bangsa Indonesia yang disepakati oleh pendiri negeri ini, dan juga kita juga sepakat karena isinya baik semuanya, merdeka, bagus, bersatu, bagus, berdaulat, bagus, adil, bagus, makmur, bagus, semuanya sesuai dengan ajaran agama kita. Baik. Nah, kita ini kebahagiaan apa? Kalau kita di masjid, kebahagiaannya pembangunan dalam bidang agama. Dalam agama itu tugas kita. Kita harus jadi kontributor terbaik untuk pembangunan agama. Dalam arti keberagamaan. Bagaimana beragama itu terbangun dengan baik. Keberagamaan itu yang terbaik bagaimana? Yaitu bagaimana supaya umat ini apapun agamanya semakin yakin dengan agamanya. Itu PR utama. Supaya jangan sampai bikin ragu, bikin bimbang, akhirnya ngambang, gak jelas agamanya itu apa. Akhirnya gak jelas mana yang diprioritaskan. Mana itu busana syar'i, mana budaya Arab, itu yang masih terus jadi masalah. Ya. Walaupun untungnya sudah minta maaf ya. BPIP sudah minta maaf, itu kan sebenarnya kurang kerjaan. Itu selevel dulu yang profesor yang apalagi mantan rektor kemudian melemparkan wacana begitu kan, kemunduran yang sangat sangat amat ya. Isu yang sangat tidak patut untuk diangkat, diungkit kembali ya, gitu. Apalagi bertentangkan antara Islam dengan Pancasila, ini tambah karu-karuan ya. Nah, ya tapi dalam saat yang bersamaan kita ini juga bagaimana yang namanya kemerdekaan dalam beragama, freedom of religion itu, ya kemerdekaan itu tidak mengganggu kemerdekaan yang lainnya. Yang butuh merdeka itu bukan cuma kita sendiri atau kelompok kita sendiri, umat Islam yang lain. Bahkan umat beragama ini juga butuh merdeka dalam beragama. Karena itu jangan sampai ada suasana intimidasi, suasana memvonis, suasana menjatuhkan, suasana menyesatkan, suasana menebar kebencian kepada umat atau kelompok yang lainnya. Jadi berarti kita hanya ingin merdeka sendiri, tapi yang lainnya jadi malah secara nggak langsung kita punya mental penjajah juga jadinya. Kita ingin merdeka, tapi yang merdeka tidak semuanya, hanya kita sendiri, itu juga bagian dari PR kita bersama. Nah, kajian kita ini kan
diarahkan ke sana supaya kita ini meningkatkan keyakinan kita, supaya kita bisa toleran, ya, sehingga yang lain juga punya hak yang sama untuk menetapi apa yang diyakininya, baik sesama muslim maupun antar umat beragama. Baik. Kita ambil contoh sekarang yang ke-9, al-masalah tasi'ah, masalah yang ke-9 atau pertanyaan ke-9. Bismillah. Ikhtalafu fil kunut, ya, para ulama itu berbeda pendapat tentang kunut, maksudnya kunut subuh, ya, kunut yang khususnya kunut subuh, ya. Ini sejak abad 13 ditulisnya kitab ini, abad 13, itu 7 abad yang lalu. Itu sudah disebutkan apa? Ikhtalafu fil kunut. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah kunut ini. Nah, kalau sekarang ada yang mengatakan bukan khilafiyah, ya dia enggak tahu sumbernya dari mana. Karena ini sudah tua, sudah lama. Pembahasan ini bukan pembahasan baru, bukan ketika munculnya negara modern, bukan lokal Indonesia, ini sedunia. Sebenarnya itu sudah lama membahas masalah ini. Fadhhaba malikun ila annal kunut fi sholati subhi mustahabbun. Pertama, pendapat pertama bahwa kunut subuh itu menurut mazhab Maliki itu mustahab, yaitu dianjurkan, disukai. Wadhhaba Syafi'i ila annahu sunnah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i kunut subuh itu adalah sunnah. Kalau dalam bahasa kita yang paling gampang itu, kalau sunnah itu maksudnya sunnah mu'akkadah, ya, kalau mazhab Maliki itu sunnah ghairu mu'akkadah, mustahab itu di bawahnya sunnah, ya, dalam istilah itu lebih ditekankan mazhab Syafi'i daripada mazhab Maliki, tapi sama-sama posisinya adalah sunnah. Wadhaba Abu Hanifah ila annahu la yajuz al-qunutu fi salati subuh. Sedangkan mazhab Hanafi atau Abu Hanifah, beliau katakan tidak boleh qunut subuh, itu tidak boleh. La yajuz, tidak boleh. Wa anna qunuta inna mawdi'u al-witru. Lantas kalau qunut subuh enggak boleh bagaimana? Ya, menurut mazhab Hanafi, adanya qunut subuh, qunut itu hanya di waktu salat witir saja. Itu mazhab Hanafi. Waqala qaumun bal yaqnutu fi kulli salatin. Ada juga yang menyatakan bahkan qunut itu dilakukan setiap salat, bukan cuma subuh saja. Waqala qaumun la qunuta illa fi Ramadan. Ada lagi berpendapat qunut itu hanya ada di bulan Ramadan saja, tidak untuk bulan lainnya atau sehari-hari. Qala qaumun bal fil nisfi al akhir minhu. Ada yang menyatakan itu bukan sebulan penuh tapi hanya separuh yang terakhir dari bulan Ramadan. Qala qaumun bal fil nisfi al awal minhu ay min Ramadan. Itu bahkan sebagian mengatakan qunut subuh itu, ya, qunut itu ya hanya di separuh pertama dari bulan Ramadan. Ada berapa itu, Pak? Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafi, kemudian setiap sholat, kemudian hanya di bulan Ramadan, kemudian di pertengahan akhir Ramadan, pertengahan awal Ramadan. Jadi 7 pendapat tentang kunut ini. Jadi jangan sampai kita giring opini kunut subuh itu satunya sunnah, satunya bid'ah. Begitu. Ini urusannya khilafiyah, perbedaan ulama dalam memahami dalil-dalil yang ada. Wa sabab fi dzalika ikhtilaful athar al-manqulati fi dzalika. Kenapa beda pendapat? Ya, karena perbedaan athar, dalil-dalil hadis-hadis Nabi yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang bermacam-macam. Wa qiyasu ba'di shalawati fi dzalika ala ba'din. Kemudian setelah itu karena ada senjata namanya kias, analogi, kias itu ya halal di Muhammadiyah, di
NU juga kias itu disyariatkannya bagian dari usul fikih. Ani alladhi qanata biha ala alladhi lam yaqnut biha. Jadi apa namanya? Mengkiaskan antara sholat yang ada kunutnya untuk dikiaskan dengan sholat yang tidak ada kunutnya sehingga menjadi ada kunutnya. Qala Abu Umar Ibn Abdul Bar wal kunutu bil'anil kafarah fi Ramadana mustafidun fi sadril awal iktidaan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abdul Bar, kalau salah gurunya Ibn Qayyim al-Jauzi, dia katakan kunut dengan cara melaknat mengutuk orang-orang kafir di bulan Ramadan itu berjalan terus di awal-awal Islam. Maksudnya ya bahkan sejak zaman sahabat, bukan cuma zaman Rasulullah. Apa itu iktidaan di Rasulullah SAW? Mencontoh, meneladani Rasulullah SAW fi du'aihi ala ru'al wa dakwan wa nafar alladzina qatalu ashaba bi'ri ma'una. Itu Rasulullah pernah dua kunut itu cukup lama ya, sebulan itu melaknat kabilah ru'at dakwan, dan karena apa hufatnya qurra ya, ada 70 yang di pantai di Bir Maunah. Nah, ini adalah salah satu sumber ya, sumber perbedaan pendapat di kalangan ulama itu adalah kunut yang Nabi lakukan yang di dalamnya ada mengutuk orang-orang kafir membunuh kaum muslimin, yang mendzalimi kaum muslimin. Maksudnya pemahamannya beda-beda tentang hadis ini. Hadisnya sama tapi yang beda pemahamannya dan bisa dipakai hukum apa maksudnya. Wa qala Al-Layth bin Sa'ad ma qanattu mundu 40 aman aw khamsatin wa 40 aman illa wa ra'a imaman yaqnut. Imam Al-Layth bin Sa'ad mengatakan, saya tidak pernah kunut lagi selama 40 tahun atau 45 tahun kecuali kalau saya menjadi makmum. Imamnya kunut maka saya ikut kunut. Qala alaihi, kemudian Alis mengatakan wa akhadtu fi dzalika bil hadis alladzi jaa. Adapun sikap saya ini berdasarkan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qanata syahrun wa arba'ina. Beliau pernah kunut subuh selama sebulan dan bahkan 40 hari. Yad'una liqaumin, untuk mendoakan kebaikan satu kaum. Yad'u ala akharin, dan mendoakan keburukan kepada selainnya. Hatta anzalallahu tabaraka wa ta'ala alaihi tabi'an. Sampai kemudian turunlah surah Ali Imran ayat yang ke-128. Nah, ini ya juga menjadi pemahaman yang bermacam-macam dari para ulama. Itu apa? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Tidak ada urusan bagi kamu sesuatu pun maksudnya terhadap mereka, apakah Allah mengampuni mereka, tobatnya diterima atau diadab mereka ini, fa innahum dzalim, karena mereka orang-orang yang zalim. Setelah turunnya ayat ini, fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qunut, maka Rasulullah tidak kunut lagi. Nah, kata-kata tidak kunut lagi ini ulama tidak pendapat juga. Yang ditinggalkan itu kunutnya seluruhnya atau laknatnya saja. Karena ayat ini bicara mengenai laknatnya yang disuruh menghentikan. Karena kamu itu enggak punya kuasa untuk menerima tobat mereka atau mengadab mereka. Itu urusannya Allah. Itu karena Nabi itu dalam dua kurnya itu ada
apa redaksinya ada yang mengutuk atau melaknat orang-orang kafir. Nah, sebagian ulama mengatakan ya berarti kunutnya sudah enggak boleh lagi. Satunya lagi yang enggak boleh cuma melaknatnya doang. Nah, itu hanya para ulama untuk memahami ayat tersebut. Fama qanata ba'da hatta laqiya Allah. Maka setelah turunnya ayat ini, beliau tidak pernah kunut lagi sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala fa mundu hamaltu hadzal hadis lam aqnu. Al-Lais mengatakan setelah saya membawakan hadis ini, maka saya enggak pernah lagi kunut. Wa huwa madhhab Yahya bin Yahya. Ini madhhabnya Yahya bin Yahya. Nah, jadi ini pemahaman Imam Al-Lais itu yang ditinggalkan seluruh doa kunutnya, bukan cuma kutukannya saja. Ini menurut Imam Al-Lais. Bukan menurut Allah dan Rasulnya, tapi menurut siapa? Imam Al-Lais, orang ulama. Qala al-Qadhi wa laqad haddatsani al-Asyakh annahu kana al-'amal 'alaihi bi masjidihi ingana bi Qurtubah wa annahu istamarra ila zamanina aw qaribin min zamanina. Al-Qadhi mengatakan ia telah berbicara, menceritakan kepadaku Al-Asyakh bahwasanya dia itu mengamalkan kunut subuh itu di masjidnya itu di daerah kami di Cordoba di Spanyol, dan bahwa itu terus berlangsung pada zaman kita ini atau mendekati zaman kita ini. Kita tahu bahwa Cordoba atau Andalusia itu madhabnya madhab Maliki, termasuk negara Maghribi, Tunisia, Aljazair, Maroko, nah dan seterusnya itu kebanyakan bermadhab Maliki. Madhab Maliki tadi termasuk yang mensunahkan kunut subuh. Nah di kekhilafan Andalusia itu ya seperti itu, di sana ya biasa kunut subuh. Walaupun teknisnya beda ya, kalau madhab Syafi'i itu kunutnya setelah iktidal, kalau madhab Maliki sebelum rukuk kunutnya itu tidak di tempatnya. Wa kharaja Muslim an Abi Hurairah ta anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata fi salati subuh. Suma balaghuna anna taraka dhalika lamma nazalat laisa laka min amri shay'un yatuba alaihim. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kunut subuh. Ya, kunut subuh itu betul dilakukan Rasulullah. Kemudian telah sampai kepada kami bahwa ternyata beliau meninggalkan kunut tersebut setelah turunnya ayat 128 dari surah Ali Imran. Sama tadi ya. Wa kharaja Nabi Hurairah ta'anna qanata fi dhuhri wal isai wal akhiri wa salati subhi. Dan juga dikeluarkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa semuanya beliau kunut, pernah kunut waktu duhur, waktu isya di akhir malam, dan juga ketika sholat subuh. Wa kharaja anhu alaihi salatu wasalam anhu qanata syahrun bi salati subhi yad'u ala bani usuyya. Juga dikeluarkan oleh Abu Hurairah bahwa sebenarnya beliau ini kunut sebulan penuh di waktu subuh untuk mendoakan keburukan kepada Bani Usayyah. Waqtalamu fima yaqnutu bihi. Nah itu sudah tadi, itu petanya seperti itu. Nah semua habis tadi itulah yang membuat kesimpulan ulama berbeda-beda. Ayatnya satu, itu surah Ali Imran 128. Hadisnya banyak dan itu macam-macam dari itu menghasilkan kesimpulan menurut madhab Maliki itu mustahab kunut subuh. Kalau madhab Asy-Syafi'i sunnah kunut subuh. Madhab Hanafi tidak boleh kunut subuh. Lain aja bilang hanya bulan Ramadan saja, ada yang bilang Ramadan di pertengahan yang terakhir, ada yang Ramadan pertengahan yang pertama. Nah, itulah hasil ijtihadnya setelah meramu sekian banyak dalil itu. Nah, dari itu yang di Indonesia yang populer ya dua saja, yaitu kunut atau tidak subuh itu. Ya, itu antara NU dan Muhammadiyah. Ya gitu saja yang paling
Nah ini yang tidak kunun subuh berarti dalam pemetaannya Syekh Ibnu Rusdi berarti ngikuti madhab, berarti itu madhab Hanafi, ya gitu berarti. Sementara yang kunun subuh berarti ikut madhab Maliki atau madhab Asy-Syafi'i, ya gitu saja petanya. Jadi jangan kita itu apa berpandangan yang kalau kita enggak kunut berarti yang kunut itu bid'ah, enggak sama sekali. Bukan begitu. Petanya bukan begitu. Kalau mau dibuat sederhana begini, Pak. Apa sih sunnah Nabi? Nabi pernah melakukannya. Nabi melakukannya. Pertanyaannya, Nabi enggak melakukan enggak kunut subuh? Enggak melakukan. Berarti kunut subuh itu sunnah. Bedanya cuma berketerusan apakah tidak. Begitu saja. Tapi kalau ada kaum muslimin yang bilang Nabi tidak pernah kunut subuh, dia malah jadi bermasalah. Yang gitu. Bedanya itu ketika titik yaitu setelah itu Nabi tidak melakukan lagi. Nah, tidak melakukannya itulah yang jadi pangkal perbedaan. Apakah tidak melakukannya itu kunutnya secara keseluruhan ataukah mencelanya, mengutuknya saja yang dihentikan. Begitu saja. Ya, kalau jenengan mau maksa susah ini. Ya masa redaksinya itu. Ya. Itu enggak bisa dipaksa. Hanya bisa saya lebih mantap pemahamannya dari madzhab Hanafi, ya silakan. Kalau saya lebih mantap amanya mantap Asy-Syafi'i. Jadi sama-sama ranahnya ranah pemahaman dalam meramu dalil yang ada, bukan ini benar sama salah atau sesat atau petunjuk atau bid'ah atau sunnah, tidak sama sekali ke sana. Karena apa? Karena baik ayat maupun hadisnya itu ihtimal, ya, dia memiliki peluang untuk dipahami tidak tunggal, ya, atau multi interpretasi. Karena kalau bagi yang tidak lagi, itu juga bukan tidak percaya kalau Nabi itu pernah kunut, tapi Nabi kakinya meninggalkan. Nah, gitu. Dasarnya apa? Ya turunnya ayat ini 18 Ali Imran. Sementara satunya, ya Nabi meninggalkannya ditinggalkan apanya? Ditinggalkan mengutuknya saja. Itu masuk nazilah namanya. Ada maunya enggak utuk, ya lanjut. Nah, makanya kemudian dibahas di sini apa redaksinya. Nah, ini. Waqtalafu fima yaqnutu bihi. Dan para ulama beda pendapat tentang redaksi dari kunut itu sendiri. Fastahabba malikun al-kunutu al-kunuta bi Allahumma inna nasta'inuka wa nasta'buruka wa nasta'dik wa nu'minu bika wa nahna'u laka wa nakha'u wa nukhali'u wa natruku man yakfuruka Allahumma iyaka na'budu wa laka nusalli wa nasud wa ilaka nas'a wa nakhfir narju rahmataka nakha'u wa nakhafu adabaka in adabaka bil kufari bulhi. Nah itu doa kunutnya madhab Maliki. Wisamia al-Iraq as-surataini. Nah, doa kunut yang disunahkan madhab Maliki seperti itu di penduduk Irak itu dikenal namanya suratain. Suratain itu nama doa kunutnya, doa kunut suratain itu tadi. Wa yurwa anna fi mushafi Ubay bin Ka'ab, ini diriwayatkan ada dalam mushafnya catatannya Ubay bin Ka'ab. Wa qala Syafi'i, adapun Imam Syafi'i berpendapat dan juga Ishaq, bal yaqnutu, adapun kunutnya itu Allahumma atina fi man hadait wa afina fi man afait wa qina syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqdu alaik tabarakta rabbana wa ta'alait. Itu adalah doa kunut dari madhab Asy-Syafi'i. Ada yarwi al-Hasan ibn Ali min turukin sabitatin.
Ini adalah redaksi yang diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali, cucunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, melalui min turukin sabita, melalui jalur-jalur yang sahih. Anna Nabi SAW allamahu hadha du'a, bahwa Nabi itu pernah mengajari doa ini kepada Al-Hasan bin Ali. Yaqnutu bihi bi shalah, yaitu qunut di waktu salat. Qala Abdullah bin Dawud, man lam yaqnut bihi bi surataini falaa sallama qalbahu. Ini ada juga yang ekstrimnya, Abdullah bin Dawud mengatakan, siapa yang tidak qunut dengan redaksi surataini tadi, yang madzhab Maliki tadi itu, maka jangan sholat di belakangnya. Kalau kau menaik sambil kunuti sayun maukutun. Lagi mengatakan tidak ada ketetapan waktu tentang kunut itu kapan pun silakan. Nah itulah sekalian petanya seperti itu. Jadi pertama saya ingin katakan jangan kita bilang ini perkara baru. Ini sudah usianya sudah tua sekali. Ya, sejak zamannya generasi ketiga ya. Jadi abad ketiga Hijriah, tahun 300-an Hijriah berarti tahun 900-an. Tahun 1000 lah ya, tahun 1000 itu sudah dibahas. Tahun 1000 Miladiyah itu sudah dibahas. Sudah beda-beda pendapatnya para ulama. Khususnya Imam Mazhab yang keempat itu sudah berbeda pendapat. Nah, kemudian terus berjalan sampai sekarang. Nah sayangnya ini jadi merek. Perbedaan pendapat yang asalnya itu ilmiah jadi merek, yaitu apa? Lek Muhammadiyah enggak kunut, lek NU kunut. Jadi NU Muhammadiyah dipisahkan oleh kunut, disatukan dengan tambah katanya gitu. Malah tambah ditarik ke sana kemari. Karena apa? Begini Ustazian. Kalau kita buka dokumennya Muhammadiyah maupun NU itu dalam bab madhab beda pendapat itu sama. Jadi misalnya NU itu dokumen tahun 26 itu NU itu mengarahkan kepada kaum muslimin supaya ikut satu di antara empat madhab yang ada. Bukan harus Syafi'i tapi ikutlah satu di antara empat madhab yang ada. Jadi mau ikut madhab Hanafi silakan, Maliki silakan, Syafi'i silakan, Hambali silakan. Itulah pedomannya Nahdlatul Ulama kepada kaum muslimin. Bukan cuma warga NU, kepada kaum muslimin. Itu silakan dibuka di kitabnya ya, tahun 26, jawaban tahun 26. Sementara Muhammadiyah itu kan juga sama. Itu Muhammad tidak terikat dengan madhab tertentu. Tidak meninggal di pada mazhab tertentu, kan sama. Dan di dalam putusan tarjih itu banyak juga yang ya mayoritasnya itu yang berpedoman pada mazhab yang ada. Nah, jadi ini sebenarnya murni pilihan mazhab yang ada. Sayangnya di Indonesia menjadi dikerucutkan itu pilihannya NU sama pilihannya Muhammadiyah. Akhirnya timbullah gesekan yang tidak perlu. Kenapa? Karena begini. Karena urusan kunut itu urusan khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan empat mazhab yang ada. Sementara konsepnya NU Muhammadiyah itu sama, menghormati mazhab yang empat itu. Bagaimana bisa terjadi di lapangan itu? Di lapangan itu kita itu mencela, mencaci maki yang kunut. Mereka juga bahkan mungkin tidak mau sholat di tempat yang tidak mau, tidak ada kunutnya, sama-sama mencibirnya. Padahal dalam dokumennya selama itu dalam pandangan madhab yang empat yang dihormati. Dihormati dalam arti diakui, bukan cuma itu diakui. Diakui, dihormati. Ini memang musibah ini. Jadi aneh, bagaimana bisa kunut tak kunut itu sudah menjadi diskursus sejak tahun 1000 Miladiyah, sudah 1000 tahun, 1 milenium yang lalu itu
sudah diabadikan demikianlah keadaannya. Itu kok bisa kemudian menjadi saling menyalahkan, saling menuduh sebagai satunya ahlus sunnah saja ahlul bid'ah. Ini bagaimana? Ini kayaknya ada penyusupnya nih. Ada yang goda-goda supaya kita itu bermusuhan terus. Nah, yang suka memecah belah umat ini biasanya siapa? Ada politik namanya divide et impera, divide et impera, memecah belah. Itu adalah otaknya apa? Penjajah. Karena apa? Karena kalau umat Islam itu enggak bersatu, itu gampang dikalahkan, ditaklukkan gampang. Untung-untungnya sekarang itu pejuang Palestina itu internalnya itu relatif bersatu. Tapi kan lama, ini sudah hampir setahun yang terakhir, padahal sudah 1948, ini sudah 76 tahun dijajah sama Zionis itu. Gimana enggak bersatunya ya bangsa-bangsa Muslim Arab itu Timur Tengah itu. Kalau mereka ini bersatu padu dan dari awal itu merdeka, tidak tersandra, tidak terkendali oleh musuh-musuhnya, ya sudah selesai dari dulu. Nah ini karena apa? Karena ada kebencian, ada kecurigaan. Oh itu bukan golongan kita. Oh itu adalah aliran begini. Itu yang mencaci maki kita. Itu yang selama ini kita caci maki. Ya akhirnya susah untuk bisa bersatu. Nah makanya ini menjadi masalah yang sangat aneh ya. Sesuatu yang oleh ulama yang kompeten di bidangnya, yang punya otoritas di bidangnya itu sudah menyatakan itu perbedaan pendapat yang memang harus saling dihormati, di lapangan itu malah saling mengejek, saling mengolok-olok. Bahkan kita juga mungkin kalau di perjalanan itu misalnya mau sholat, dulu saya ingin kita masjid Tobo ini. Masjid NU, enggak sih, beli-beliannya siapa tahu ada masjid Muhammadiyah. Ya sama juga, yang NU juga begitu. Oh iya, kayaknya ujian berarti dulu NU ini. Kulihat-lihatnya. Ya, subuh, mewenengnya enggak enak pujian. Oh, berarti enggak kunut. Kulihat-lihatnya. Kita juga gitu. Kayaknya pujian. Alhamdulillah, cocok-cocok. Kalau hanya kecocokan itu sebenarnya masih enggak ada masalah. Tapi kalau kemudian membayangkan itu tuh enggak sah. Ya. Itu bid'ah, itu sesat. Itu enggak sunnah. Ya. Itulah yang jadi masalah. Itu kita namanya kan bikin kita merdeka, saudara kita jadi terjajah kan, jadi terintimidasi kan. Jadi harus dibedakan, jangan kita yang merdeka sendiri, merdeka ini untuk seluruh kaum muslimin, ya harus merdeka semuanya. Ya, saya menjelaskan tafsir di Al-Barokah, di Wakil, gitu ya. Kan saya upload di YouTube tentang pemahaman Quran tentang Yesus Kristus. Wih, tanggapannya. Yang Nasrani maksudnya itu tanggapannya. Ini. Wah, negatif lah. Padahal saya sampaikan, saya ini hanya mengutip Al-Quran. Al-Quran itu yang mengatakan kafir orang yang menyatakan Allah itu tiga. Itu silakan dibuka itu di Al-Quran. Ya sampai gitu di Ali Imran ada, di An-Nisa ada, silakan dibuka. Saya hanya menyampaikan. Dan saya sudah sampaikan, ini menyangkut masalah akidah. Tidak ada hubungan dengan muamalah. Muamalah tentu harus baik. Ada yang kecelakaan ya dibantu, ada yang susah ya dibantu, ada yang sakit ya dibantu. Ya begitu tetap saja. Dan ada bedanya secara keseharian. Tapi kalau ditanya keyakinan kita bagaimana, ya itu ya enggak boleh mempertahankan Nabi Isa itu Nabi. Gitu. Mereka itu muring-muring, ngomong-ngomong. Mereka hanya menyampaikan keyakinan kaum muslimin. Kalau jenengan punya keyakinan begitu ya silakan. Kalau jenengan punya keyakinan itu Tuhan, 3113 ya silakan. Kan saya menyampaikan kalau jenengan pengen tahu kalau Islam bagaimana, ya, Quran bagaimana, ya itu saya sampaikan. Masa ngono dibilang anu apa menjajah kan enggak bisa. Kecuali kalau saya apa menihilkan atau mengeliminasi kan saya tidak mendudukkan yang itu. Nah, saya berharap ini bagian dari cara kita beragama yang seperti itu.
Nah, supaya kita, karena apa, salah satu yang memicu itu gini, kita itu kayak dikasih pemahaman sama ustadz kita itu, ini ada dalilnya, itu enggak ada dalilnya. Itu yang bahaya di situ. Kunut itu enggak ada dalilnya. Nah, ini sama kacau ini. Karena kunut itu ada semua. Kalau Muhammadiyah mengatakan misalnya salah satu argumennya apa? Karena dalil tentang kunut subuh itu hadisnya lemah. Gitu. Dalil tentang disunahkan kunut subuh permanen itu menurut Muhammadiyah hadisnya itu dhaif. Kata menurut Muhammadiyah ya penting kita sebutkan. Menurut Muhammadiyah hadis-hadis tentang mendawamkan, merutinkan kunut subuh itu hadis-hadisnya itu dhaif. Gitu loh. Tetapi kita juga harus tahu ilmu hadis itu bagaimana. Misalnya Imam At-Tirmidzi menulis kitab namanya Al-Ilal. Itu beliau mengatakan ulama hadis itu dari dulu sampai sekarang itu biasa berbeda pendapat tentang bagaimana mentakhrij hadis itu, apakah hadis itu dhaif, apakah hasan, apakah sahih, itu beda pendapat itu udah biasa. Maksudnya apa? Bagi menurut Muhammadiyah hadis-hadisnya itu dipandang dhaif. Itu haknya Muhammadiyah. Tetapi Muhammadiyah tidak pernah mengatakan seluruh ulama hadis sedunia itu sepakat dengan Muhammadiyah, itu enggak juga. Ada juga ulama-ulama yang memandang hadis-hadis yang disebut dhaif oleh Muhammadiyah itu dipandang hasan atau sahih. Itu enggak biasa. Ini sama kalau saya mau buka misalnya tentang sholat suruk. Kan begitu. Sholat suruk itu kan lama kita, belasan tahun itu kita meyakini hadisnya itu kan sahih. Tahu-tahu barusan kemarin itu tahun 2023 itu disebutkan hadisnya itu dhaif. Begitu. Gimana yang benar? Kita enggak bicara benar salahnya. Ya emang biasa begitu. Nah kalau kemudian dengan uraian dari ulama yang baru mengatakan hadis tentang sholat isyraq itu dhaif, jangan percaya, ya sudah jangan sholat suruk itu saja. Tapi jangan dipaksa, semuanya harus ikuti pendapatnya ulama hadis yang disebut itu. Karena sama-sama punya kompetensi, punya otoritas, punya kapasitas keilmuan yang tidak bisa dikatakan lebih rendah daripada yang baru, enggak bisa. Kita hanya bisa untuk apa? Hanya untuk, oh, dari penjelasannya ulama yang mendhaifkan, saya masih belum mantap. Saya masih tetap mantap penjelasan yang mensokekan. Boleh gak gitu? Boleh, gak ada masalah. Sebenarnya jangan ganti pendapat gimana? Waduh, setelah saya tahu ada orang hadisnya dhaif dan saya dari penjelasannya saya mantap, saya gak lagi sholat suruk. Boleh gak? Ya boleh juga. Pak Muhammadiyah belum diubah. Muhammadiyah NU tetap menyatakan itu adalah sunnah. Ya, itu haknya masing-masing ulama untuk menghukumi hadis ini apakah hasan, apakah dhaif, apakah sahih itu biasa beda pendapat tuh. Ya, jadi jangan bilang kalau jangan mira kalau ini hadis itu dhaif semua sepakat dhaifnya, enggak gitu. Enggak sesederhana itu. Karena itulah makanya kemudian disebut dengan ikhtilafnya karena. Nah, kalau jangan pengen tahu gambaran sederhananya gimana? Jenengan misalnya berteman selama 10 tahun, 20 tahun dengan teman-teman, mungkin teman-teman sekolah atau teman kuliah. Terus saat ada masalah apa gitu. Terus dia disuruh komentar, menurut jenengan teman kita ini gimana? Oh, dia baik sekali. Satunya kok gitu dibilang baik. Orangnya sama. Dan nilai itu bisa macam-macam. Penilaian orang atas seseorang itu kan bisa bermacam-macam. Ahli hadis juga begitu, rijal hadis itu juga sama. Bahkan ada juga yang tahu itu mungkin hafalannya tidak sebagus yang lainnya, tetapi tetap dipakai. Karena apa ya? Karena ada pertimbangan yang lainnya. Jadi ini adalah bagian dari dinamika keilmuan. Jangan sampai kita tenggel gitu, jangan sampai kita kayak dikunci, jangan sampai kita kunci. Kita hanya bisa memilih saja. Itu yang ditulis oleh Muhammadiyah di HPT di halaman terakhir itu, bahwa Muhammadiyah ini posisinya adalah memilih pendapat. Muhammadiyah telah jatuhkan pilihannya, misalnya kunut itu Muhammadiyah memilih untuk tidak kunut subuh secara rutin. Kunut nazilah, oke. Alasannya ada.
NU juga begitu, memilih untuk mendawamkan. Apakah enggak punya dalil? Oh, jenengan salah alamat kalau dibilang enggak punya dalil. Punya dalil juga. Apakah NU itu enggak ngerti hadis sahih lebih penting daripada hadis dhaif? Yang ngerti banget, sangat paham tentang bab itu. Sebagaimana kalau saya tarik ke atas lagi, apa ada ulama empat madhab yang tidak anti bid'ah? Ya enggak ada. Semua ulama madhab empat itu anti bid'ah semuanya. Kenapa? Kan hadisnya jelas. Iyyakum wal muhtasatil umur. Man ahdasa bi amrina hadza ma laysa min fa warad. Man amila amalan laysa min fa warad. Kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalah bid'ah. Semuanya itu di hadis itu semuanya dipakai oleh empat madhab itu. Yang beda di mana definisi bid'ah itu apa? Mana yang masuk kategori bid'ah itu yang beda. Ya sama yang saya sampaikan dari awal itu. Kalau jenengan ada tulisan dilarang merokok, itu artinya apa? Haram apa makruh? Kan gitu. Masuk wajib sama sunnah kan enggak mungkin. Dilarang merokok artinya apa? Wajib merokok. Ya, masuk wajib enggak mungkin. Kalau enggak haram ya makruh. Sama dengan dilarang tidur di masjid. Itu hukumnya apa? Dilarang itu. Haram apa makruh? Ada tulisan di masjid, dilarang tidur di masjid. Ya kan mesti ada yang mengatakan larangan ini serius apa ya himbauan aja. Kenapa kok himbauan? Lek gak ngiler ya gak apa-apa, lek ngiler ya mesane takmir entah kan gitu misalnya, kan gitu. Oh saya gak ngiler. Jadi sapa kalau sampe nduwer kok gak ngiler ya apa? Aku tapi gak rumoso ngiler. Nah itu kan masalah pribadi dia. Nah gitu. Jadi ini kita bicara kemerdekaan dalam beragama itu ya kayak gitu. Ya, ayo kita meyakini yang kita punya tapi toleranlah dengan yang berbeda dengan kita. Nah, yang beda yang mana? Yang maksud toleransi itu ya harus diilmui. Enggak semua beda itu semuanya boleh, enggak gitu. Saya polisi itu kan kalau bicara kejahatan kan tanpa kompromi. Itu benar. Kalau kejahatan itu enggak boleh ada beda, misalnya zina gimana? Kayaknya enggak apa-apa sih. Harus dihormati, enggak bisa begitu. Jadi jelas-jelas diharamkan kan begitu. Membunuh, mencuri, merampok, ya itu kan jelas-jelas disepakati nggak boleh ada beda pendapat maksudnya. Ini maksudnya butuh ilmu untuk mana yang disebut khilafiyah itu diilmui, nggak bisa kita semua dibilang khilafiyah, semua dibilang harga mati nggak bisa. Supaya kita tahu gimana ya diilmui harus belajar. Kunut ini jelas ini adalah ikhtilafu, sudah jelas mereka ini berbeda. Ya gitu contoh. Demikian, kira-kira. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kalau tuntunannya ya di rakaat terakhir.